guys, tuh kita ada yang ngobrol-ngobrol sama kru tim yang bawa yang bawa kapal. Kalau di Labuan Bajo wisata paling favoritnya di mana, Bang? Di Long Beach. Ini Long Beach ini. Yeah, ini sebutnya Long Beach. Ini kan Pink Beach. Yeah. Kenapa disebutnya Pink Beach? Kenapa pasirnya pink? Ada gangga merah yang bikin warna pink campur dengan pasir putih. Asik ya. Kita tapi kalau orang sini takut corona enggak? Takut juga, ada juga beberapa kejadian kemarin. Iya, tapi ada. Yang penting kalau di tengah-tengah gini ikut protokoler ya. Iya. Tapi kalau di pantai kan kita nggak pakai masker kan? Iya. Kalau kita udah berkerumun banyak orang, kalau ini kan tim-tim kita aja. Kalau memang kayak, tapi ya sepi juga sih sekarang ya. Sepi. Tapi udah mulai ramai lagi. Dan lain. Kemarin waktu corona nggak ada kerjaan loh. Nggak ada. Kasihan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada kerjaan, nggak ada tamu. Nggak ada tamu. Nah, sekarang kita udah sampai salah satu kapal. Ini kapal yang dinaikin sama tim dari Rezeki Orang Soleh. Makasih ya, Pak Saiful. Iya. Oke guys, kita akan review. Nah, ini adalah salah satu kapal. Kalau kalian pengen ke Labuan Bajo, inilah kapal yang dinaikin oleh tim dari Rezeki Orang Soleh. Wow, ternyata asik juga ya. Ini ada tempat ininya ya. Ada. Oh, jadi di sini ini tempat meja makan teman-teman. Kalau kapal yang ini kurang lebih harganya 40 juta ya. 40 juta buat 3 hari. 40 juta buat 3 hari guys. Kalau di kapal ini namanya KLM Karnabi. Ini bisa 16 orang. Cukup asik lah. Dan di sini juga bisa ada tempat nongkrong-nongkrongnya. Ini enggak apa-apa aku pakai ini. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Siap. Oke. Oke, kita skip. Di atas ini juga. Banget. Santai. Seru banget guys. Ini kapten ya? Iya. Ya, tadi. Kaptennya Pak Saiful. Pak Saiful kapten ternyata. Ternyata dia kapten. Kapten jadi udah berapa lama nih jadi kapten? Setahun? Udah 5 tahun. Ternyata Pak Saiful ini kaptennya guys. Maaf ya Pak Kapten, aku gak tahu. Jadi Pak Kapten tidur di sini? Iya. Tadi ya kalau jadi kalau kapten kapal itu bisa tak pulang kapal. Tapi enak dingin juga ya kamar ya? Iya. Oh, lihat. Ada jemuran. Nah, lihat guys, itu kapalnya banyak. Itu kapal tim kita semua. Itu ada tim Rans yang cowok, tim Rans yang cewek, terus ada tim lawyer. Ini timnya Trans TV di sini. Ini gokil, seru banget guys. Mantap, bisa naik ke atas? Bisa. Ini adalah the best spotnya. Jadi best spotnya itu di Karnabi. Tahan tuh. Sunset. Tahan. Bentar lah. Sunset guys. Widih. Ini the best. The best. Ya. Best. Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi liburan yang super ciamik. Kamu bisa tinggal di LOB atau Live on Board, yaitu liburan di atas kapal dan langsung bisa menjelajahi indahnya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini AA Raffi mau review Live on Board yang bisa kamu jadikan referensi kalau kamu mau liburan ke sini. Yuk kita lihat guys. Rezeki orang soleh, berkah untuk semua. Labuan Bajo.